sebelum tuan dia tu nak mati, tuan dia ni haruslah mewariskan dia dekat orang lain dan dijadikan sebagai saka. Assalamualaikum and welcome back to Pika Storyteller Channel. So for those yang dah pun tekan butang subscribe, Pika nak ucapkan thank you so much, thank you for your support. And for those yang belum lagi tekan butang subscribe, please tekan butang subscribe di bawah sekarang. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng so that next time bila Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika. Alright, so jangan lupa juga untuk tekan butang like dan follow Pika dekat Pika Storyteller Facebook dan juga Pika Storyteller Instagram. Jadi, untuk video kali ini, seperti yang telah pun Pika janjikan, Pika akan buat satu video special sempena 20,000 subscribers Pika Storyteller Channel. So, untuk video kali ini, Pika akan menceritakan ataupun memberitahu tentang 10 jenis hantu mengikut kepercayaan masyarakat Melayu. So, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya sumber yang Pika dapat untuk buat video kali ini ada yang datang daripada satu blog yang sangat menarik, iaitu blog Norman Hafizi Blogspot, yang mana Pika dah pun mendapat keizinan daripada dia untuk ambil beberapa info penting yang ada dalam dia punya blog tu. Okey, dan selain itu juga Pika dapat beberapa sumber daripada catatan daripada pegawai British yang ada pada sekitar abad ke-18 dan juga abad ke-19. Okey. Sebenarnya kalau diikutkan, masyarakat Melayu ni dengan alam mistik memang macam seolah-olah tak dapat nak dipisahkan. Okey, orang kita memang sangat suka dengan benda-benda yang seram, benda-benda berkaitan dengan hantu, khurafat, tahyul, memang kita akan macam tertarik dengan benda-benda macam tu, betul tak? Dan kita kadang kita tanyalah, kenapa hantu dekat Malaysia lain, hantu dekat negara Mak Saleh lain? Sebenarnya tu semua adalah jelmaan jin dan syaitan semata-mata. Okey, maksudnya benda tu semua mereka berupa dalam bentuk yang orang kita takut tau. Benda tu benda sama, tetapi jelmaan sahaja yang berlainan. Sebab itulah dekat Malaysia kita ada pontianak, langsui, hantu bungkus, polong dan sebagainya. Dan dekat luar negara pula diorang ada macam Dracula, macam zombie, lepas tu hantu yang macam patung semua tu kan. That's why lah lain, right? Dan disebabkan kepercayaan masyarakat Melayu dengan benda-benda yang berkaitan dengan hantu dan mistik ni membuatkan ramai sangat penjajah British pada zaman tu, okey, di kalangan orang yang suka buat penulisan semua tu lah, diorang sampaikan buat beberapa buku tau, catatan dan macam satu kajian tentang orang Melayu dan juga alam mistik. Contohnya macam Sir William Maxwell, yang mana dia pernah menceritakan tentang kepercayaan orang Melayu terhadap makhluk seperti langsui. Dan antara benda lain ialah pada tahun 1906, ada seorang Mak Saleh ni yang bernama R.J. Wilkinson yang menerbitkan sebuah karya yang bertajuk Malay Beliefs. Okay? Dan selain itu juga pada tahun 1925, ada seorang pegawai British yang lain pula yang bernama R.E. Winstead, yang mana dia menulis sebuah karya yang bertajuk Shaman, Saiva and Sufi, A Study of the Evolution of Malay Magic. Okey, dalam tu dia ada sebut tentang jenis hantu masyarakat Melayu. Okey, yang mana macam pontianak, langsui, bajang, polong dan sebagainya. Ada banyak sangat. Okey, yang Pika bagi tahu tadi hanyalah introduction sahaja. Okey, dan tanpa kita buang masa, jom kita terjah 10 hantu mengikut kepercayaan masyarakat Melayu. Yang pertama, pontianak. Alright, mengikut kepercayaan masyarakat Melayu, pontianak ni sebenarnya berasal daripada seorang perempuan yang mati ketika mengandungkan anaknya.
Dan katanya lagi, biasanya benda ni dia suka menjelmakan diri sebagai seorang perempuan yang sangat cantik, berambut panjang, dan dia akan pakai baju berwarna putih. Dan selain tu juga, dia akan selalu keluar ataupun dia suka keluar setiap kali bulan mengambang. Alright. Dan antara tanda-tanda lain kemunculan ini adalah kepercayaan masyarakat zaman dulu. Okey, antara tanda lain yang Pontianak muncul ialah bila ada satu bau yang sangat-sangat wangi, seakan-akan bau bunga kemboja. Maksudnya masyarakat zaman dulu, kalau dia orang tiba-tiba dapat bau benda yang sangat wangi tu kan, diorang tahu, okey, ni memang akan ada something yang akan seram berlaku lepas ni. Selain tu juga, mengikut kepercayaan masyarakat Melayu dulu-dulu, Pontianak ni dia sangat takut dengan benda tajam tau, especially paku. Kononnya, mereka percaya yang kalau contoh kita terserempak dengan makhluk tu, kita kena ambil paku, lepas tu kita kena pakukan dekat belakang tengkuk ni. Dan selepas tu makhluk ni akan berubah menjadi perempuan yang sangat cantik. Maksudnya daripada makhluk biasa, maksudnya daripada makhluk halus, bertukar menjadi manusia. Gitu. Dan sekiranya kalau macam paku tu tercabut, dia akan kembali kepada kejadian asal dia. Selain tu juga, pada tahun 1838 ni ada seorang pegawai British yang bernama Gerald Osborne yang bagi tahu tentang kisah Pontianak dalam satu catatan jurnal dia tau. Dia kata yang pada satu hari dia nampak dia ni macam Laksmana lah yang jaga kapal macam tu. Pada satu hari dia nampak ada beberapa pelayan ni yang menggunakan bot-bot kecil yang tiba-tiba balik. Okay? Dan dia tengoklah dalam tangkapan tu. Tangkapan tu macam tak banyak pun. Lepas tu kesemua pelayan tu tadi nampak macam takut. Muka dia orang nampak macam takut. Jadi dia orang tanyalah kan. Dia Mak Saleh ni tanyalah orang-orang Melayu ni, kenapa tangkapan sikit je hari ni, kenapa balik awal macam tu. Jadi orang Melayu zaman tu pun cakap mereka sebenarnya dalam ketakutan sebab dia orang terserempak dengan Pontianak dekat tengah-tengah laut. So, Mak Saleh ni bila dia dengar orang Melayu cakap macam tu, dia pun gelakkanlah orang-orang Melayu ni. Dia kata dia tak percayalah benda tahyul tu, semua ni mengarut lah. Lepas tu dia cakap juga yang orang Melayu ni mungkin tu semua hanyalah khayalan. Okay, dia katalah berkemungkinan yang makhluk yang kononnya orang Melayu ni tak kata tadi Pontianak hanyalah spesies anjing laut ataupun mungkin hanyalah orang asli yang duduk dekat kawasan pulau-pulau kecil. Maksudnya dia memang tak percayakan tentang kewujudan makhluk ni. Sampailah pada satu hari dia berlabuh dekat kawasan, satu kawasan ni tau. Dan tiba-tiba masa tu hujan tau. Lepas tu dia dapat dengar salah seorang daripada anak kapal dia ni yang merupakan seorang Melayu yang tengah macam kumat-kamit tau, macam baca something yang dia tak faham. Okay, dan lepas tu orang ni juga macam meludah-ludah tau. Maksudnya macam baca-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 
buat ni. Okay. Dan lepas tu orang Melayu ni pun cakap ada something dekat sana, tapi jangan pandang. Tapi Mak Saleh ni dia jenis memang spesies degil. Okay. So dia pun tengok dekat tempat yang orang Melayu ni tadi tunjuk. Okay. Orang kata jangan tengok, tapi dia beranikan diri untuk tengok. Dan dia kata masa tu dia memang sangat terkejut, sebab yang sebelum ni dia macam gelakkan orang Melayu kan. Dia kata makhluk tu sebenarnya tak wujud. Tapi kali ni benda tu menunjukkan diri di depan mata Mak Saleh tu. Dia kata benda tu adalah macam jelmaan macam perempuan dengan rambut sangat panjang, baju putih, dan dia macam terbang tau, daripada satu pokok ke satu pokok lain, daripada bukit kecil ni kepada bukit kecil lain. Dan kemudian dekat situlah Mak Saleh ni pun mula panggil makhluk yang macam tu sebagai Antu. Ejaan dia ialah U-N-T-O-O. Dan selain tu juga, sebenarnya kisah ni ada dalam sebuah buku tau. Maksudnya kisah laki ni tadi dibukukan dalam satu buku yang bertajuk Kudah, A Cruise in Japanese Waters pada tahun 1859. Kedua, Polong.
Okey, polong ni merujuk kepada makhluk halus belaan manusia tau. Yang mana biasanya orang kata pemilik ataupun tuan kepada polong ni kebiasaannya adalah daripada golongan lelaki. Yang mana polong ni dia punya makanan tu hanya satu je tau, iaitu darah daripada jari tuan dia. Okey, yang mana mengikut kepercayaan masyarakat kita, cara untuk menghasilkan polong ni ialah dia kena meletakkan darah orang yang mati kena bunuh dalam satu botol dengan muncung yang tirus macam panjang gitu. Dan lepas tu mereka kena macam pujalah botol yang ada darah tu tadi selama 7 hingga 14 hari berturut-turut. Sehinggalah mereka dapat dengar macam ada bunyi tau yang keluar daripada botol tu. Maksudnya benda tu dah hidup. Benda yang diorang puja tu dah pun menjadi polong. Alright. Dan lepas tu bila diorang dapat dengar bunyi macam ada something, maksudnya benda tu dah hidup, masa itulah tuan kepada polong ni dia kena hiriskan jari dia dan dia kena titiskan ke dalam botol tu. Maksudnya dia macam bagi makan lah dekat polong tu. Dan selain tu juga darah yang polong tu tadi makan merupakan macam satu perjanjian tau antara polong ni tadi dan juga tuan dia. Dan selain tu juga polong ni haruslah mengikut arahan tuan dia. Contohnya tuan dia ni macam sakit hati dekat orang ni tau. Lepas tu tuan dia akan suruh polong ni untuk pergi usik orang tu. Okey, ganggu hidup orang tu sampailah orang tu macam mati, terseksa macam tu lah. Dan orang kata mengikut kepercayaan kita yang dulu-dulu juga, kalau nak tengok ciri-ciri orang yang mati akibat terkena polong ni ialah badan mayat tu dia jadi macam lebam-lebam tau. Dan selain tu juga macam akan ada darah yang sangat banyak keluar daripada mulut. Mesti korang juga tertanya, kenapalah manusia ni nak bela polong, betul tak? Okay, dia ada dua. Yang pertama sebab dia mempunyai niat jahat terhadap orang lain. Maksudnya dia macam menggunakan polong ni untuk memusnahkan musuh dia. Dan lagi satu ialah sebab polong ni juga mempunyai kelebihan untuk menghasilkan duit. Dengan cara biasanya tuan kepada polong ni, dia akan suruh polong ni pergi usik, pergi ganggu penduduk kampung. Okay? Dan lepas tu bila penduduk kampung ni kena ganggu, diorang ni pun akan datanglah minta bantuan dengan owner polong tu tadi ataupun tuan polong tu. Dan lepas tu bila orang tu datang, dia pun kononnya berubat. Okay, kononnya dia halau lah polong tu. Sebenarnya dia yang hantar polong tu. Dan kononnya dia akan buatlah satu ritual yang macam menghalau benda tu. Dan bila benda tu pun pergi, jadi penduduk kampung ni tadi, pesakit tadi, akan bagi duit lah dekat Tok Bomoh tu. Nampak tak bijak tak dia orang? Okay, selain daripada ayat-ayat suci Al-Quran, okay, antara benda lain mengikut kepercayaan masyarakat kita yang polong ni sangat takut ialah biji lada hitam. Yang mana benda ni akan membuatkan dia jadi macam kepanasan. Okay, dan selain tu juga benda penting yang korang kena tahu ialah polong ni dia bertuan. Jadi kalau macam sebelum tuan dia tu nak mati, tuan dia ni haruslah mewariskan dia dekat orang lain, dekat family members lain ke, okay, ataupun orang-orang yang terpilih, dan dijadikan sebagai saka. Yang ketiga, hantu raya. Mesti korang tanya kan, kenapa banyak-banyak nama hantu ni dinamakan sebagai hantu raya? Alright, mengikut kepercayaan masyarakat Melayu, kononnya hantu spesies ni merupakan ketua kepada semua hantu yang ada dalam Malaysia. Dan kenapa dia diberikan nama raya? Sebabkan kalau macam jalan raya maksudnya jalan besar, balai raya maksudnya balai yang besar, hantu raya maksudnya hantu yang besar. Dan disebabkan tu jugalah orang kata biasanya benda ni bentuk dia memang, jemaah dia tu memang sangat besar. Biasanya bentuk hitam berbulu. Benda-benda ni lah yang selalu sangat suka menindih. So, apa kemampuan ataupun kelebihan dia? Biasanya, makhluk halus spesies ni, dia mempunyai keupayaan untuk buat kerja berat. Maksudnya macam dia boleh rasuk orang, dia boleh alihkan orang, dan selain tu, dia juga suka untuk menjelma sebagai manusia tau.
Dia paling suka menjelmakan diri dia sebagai tuan dia. Dan selain itu juga, dia boleh menjelmakan diri menjadi satu haiwan. Dan biasanya haiwan yang dia pilih tu adalah haiwan berbisa. Okey, macam mana cara makan hantu raya ni? Kalau polong tadi, dia cuma makan darah tuan dia kan, sikit je macam jari, hujung jari macam tu je kan. Tapi kalau macam hantu raya ni, dia macam demanding sikit tau. Di mana kalau nak bela dia, kena sediakan acak. Acak ni merupakan makanan yang macam termasuk telur, pulut panggang. Pulut panggang pula. Macam telur, ayam panggang, pulut kuning. Itulah yang dinamakan acak. Okey, dia macam kena sembahkan dekat benda tu. Sebab orang kata jangan sesekali bagi dia lapar. Sebab kalau dia lapar, dengan tuan-tuan dia sekali kena. Dan antara cara lain yang kalau macam dia marah kan dekat tuan dia, ialah kadang-kadang dia suka menjelmakan diri sebagai tuan dia, dan lepas tu dia akan tidur bersama dengan isteri kepada tuan dia. Selain tu juga, mengikut kepercayaan kita, benda ni pun dia sama macam polong tau. Maksudnya dia kena diwarisi. Maksudnya sebelum tuan dia tu mati, tuan dia haruslah mewariskan benda ni sebagai saka kepada ahli keluarga terdekat. Antara kepercayaan masyarakat kita juga ialah antara ciri-ciri untuk kita kenal pasti orang yang membela hantu raya ni ialah bila dia bercakap dengan kita, dia tak pandang mata. Maksudnya kita cakap dengan dia kan, tak ada eye contact pun, dia macam pandang lain je. Macam masyarakat zaman dulu, dia orang macam sangat pantang. Kalau bila bercakap, orang tu tak pandang mata. Dia orang akan tuduh yang orang ni mungkin membela. Ada tak kawan korang yang macam tu? Selain itu juga, macam dalam kepercayaan masyarakat kita, kalau nak halau hantu ni kan, dia kena ada beberapa barang penting. Contohnya macam lada kering, garam dan juga arang. Di mana orang kata kalau macam mereka apikan benda tu bersama, makhluk ni tadi akan cedera yang sangat serius. Dia macam terbakar macam tu. Dan sekiranya tuan dia ni tadi tak dapat mengubati dia, dia akan macam mengamuk. Dan sebagai balasan, tuan dia sendiri yang akan dibunuh. Keempat, toyol. Toyol merupakan satu makhluk halus yang sangat famous dekat kalangan masyarakat Melayu. Okey, yang mana katanya bentuk toyol ni adalah macam kanak-kanak kecil ataupun baby yang kecil, yang biasanya dia punya perangai tu macam kanak-kanak dengan mempunyai suara yang macam kanak-kanak. Bentuk badan dia pula adalah kecil dan berwarna hijau, dia punya kulit tu. Mata dia merah dan dia mempunyai taring. Antara makanan untuk membela toyol ni sama seperti polong, iaitu tuan dia haruslah memberi makan kepada toyol ni sewaktu bulan mengambang. Makanan dia apa? Of course lah, darah daripada tuan dia. Dan sekiranya tuan dia ni tak bagi dia makan, apa yang dia akan buat ialah dia akan serang ahli keluarga tuan dia yang lain. Maksudnya dia akan pergi hisap darah ahli keluarga tuan dia yang lain sampailah dia kenyang. Antara petua masyarakat zaman dulu untuk menghalau toyol ataupun menghindari diri dan rumah daripada gangguan toyol, yang pertama ialah diorang macam kalau contoh ada kejadian kecurian, okay, mereka akan selalu tuduh toyol. Sebab kononnya orang yang bela toyol ni, sebab sebenarnya tujuannya satu je, sebab dia nak mendapatkan duit daripada penduduk kampung. Maksudnya dia macam suruh si toyol ni pergi rumah ni ambil duit. Jadi kalau macam banyak kejadian kecurian dalam kawasan perkampungan tu, biasanya masa ni lah orang-orang kampung akan mula buatlah beberapa benda untuk melindungi diri dan juga rumah diorang ni daripada diganggu oleh toyol ataupun rumah diorang dimasuki pencuri itulah. Alright. Antara ni macam diorang akan letakkan ketam. Sebab katanya toyol ni dia macam budak. Jadi bila dia nampak ketam, dia akan suka bermain tau. Dia suka main, syok sangat main dengan ketam ni, sampaikan dia pun terlupa untuk ambil duit. Yang kedua, selain daripada ketam, ada juga orang tua kita dulu-dulu yang akan bela ikan puyuh. Sebab sama macam ketam, toyol ni dia suka main dengan ikan puyuh tu. Letak dalam akuarium tu kan, lepas tu dia main. Lepas tu dia pun lupa dengan nak ambil duit tu. Dan yang ketiga pula ialah letak kacang hijau. Okay, ada yang kata tabur, ada yang kata letak dalam uncang. Sebab kononnya benda tu pun boleh membuatkan si toyol ni tadi
macam main, alright? Dan lepas tu dia macam tak ingat pun nak ambil duit. Okay, sebenarnya macam mana caranya kalau let's say tuan kepada toyol ni tadi dah tak nak dah menggunakan khidmat toyol ni? Sebenarnya ada tiga cara. Okay, yang pertama ialah dia mencari pengganti, iaitu di kalangan pewaris terdekat. Yang kedua, dia kena hantar balik toyol tu tadi ke tempat mana yang dia beli toyol tu. Dan yang ketiga ialah dia kena sediakan macam acak, okay, iaitu makanan ritual tu untuk dipersembahkan kepada toyol tu. Dan lepas tu dia kena hanyutkan si toyol ni tadi bersama dengan acak tu ke dalam sungai. Kelima, hantu bungkus atau pocong. Okey, untuk makhluk spesies ni kita tahu bentuk dia memang semua orang tahu. Okey, yang mana bentuk dia adalah macam manusia yang dalam bungkusan kain kapan. Muka dia ni pula adalah katanya macam tengkorak dengan berbola mata yang macam agak terkeluar. Ada yang kata macam terbonjol keluar macam tu. Dan dia ni tak ada kening. Dan lepas tu orang kata yang kulit muka dia ni kan macam ada kulit tapi macam tak berdaging. Ha, okay. Dan selain itu juga, kewujudan pocong ni orang kata dia mempunyai banyak versi. Pertama, kononnya benda ni adalah berasal daripada orang yang dah pun meninggal dunia. Okay. Yang mana dia akan macam bangun untuk minta tolong orang. Sebab katanya kain kafan dia ni yang kat atas ni kan, ikatan tu tak dibuka tau. Ha, jadi dia akan macam mengganggu penduduk kampung semua ni. Sebab sebenarnya dia nak minta tolong orang untuk buka ikatan kain kapan dia tu. Yang kedua pula ialah mengikut kepercayaan masyarakat zaman dulu, ada family members yang mana si mati ni tadi sebenarnya mati akibat dibunuh dengan kejam. Okay, dan dia punya kematian tu tidak mendapat keadilan yang sepatutnya. Jadi kebiasaannya family member ni ada yang percaya diorang tak perlu buka ikatan kain kapan si mati ni tadi, sebab dia nak si mati ni tadi akan bangkit balik untuk mengganggu orang yang bunuh dia. Sampailah orang yang membunuh dia tu tadi akan mengaku tentang kesilapan dia. Okay, kita tengok kan sampai macam tu sekali masyarakat kita pada zaman dulu percaya tentang benda-benda yang tahyul macam ni. Alright. Dan kalau daripada segi Islam, betul ke mayat tu akan bangkit? Sebenarnya tak pun. Sebenarnya benda yang menjelma tu tadi, yang menjelma sebagai si mati tu pun bukanlah ruh si mati, tapi sebenarnya merupakan jelmaan jin dan juga syaitan, yang mana kerja diorang ialah untuk sesatkan manusia. Diorang sengaja menjelmakan diri diorang sebagai si mati sebab dia nak manusia yang masih hidup dekat muka bumi ni macam rasa ragu-ragu tau tentang kematian. Macam kalau mati boleh hidup balik ke? Macam tu. Dan sedangkan kita pun tahu kan, Allah dah cakap yang alam barzah tu adalah pemisah, okay, di antara dunia si mati dengan dunia yang si hidup ni. So maksudnya memang tak boleh nak keluar. Jadi that's why lah jin dan syaitan ni dia menjelmakan diri dia menjadi manusia yang dah mati untuk membuatkan yang si hidup ni ketakutan dan percaya yang orang yang mati tu tadi kembali. Dan untuk pengetahuan korang juga, kalau ikut percayaan masyarakat kita zaman dulu, pocong ni dia mempunyai dua jenis cara bergerak tau. Cara pergerakan dia ada dua. Yang pertama ialah dia meloncat macam hantu Cina tu. Dan yang kedua ialah dengan cara bergolek. Biasanya kalau macam mangsa yang macam berjalan, okay, dia akan kejar dengan cara melompat tau. Okay. Tapi kalau macam zaman moden, okay, kita naik kereta kan, biasanya dia nak usik kita ialah dengan cara kalau melompat macam penat sangat kan, dia bergolek. Maksudnya kalau kereta tu makin laju, dia punya bergolek tu pun makin lama makin cepat. Maksudnya dia macam kejar kereta tu dengan cara bergolek. Dan kita dapat dengar juga bunyi tu lah, macam gede-gede-gede-gede-gede macam tu. Seram tak? Selain tu juga, mengikut kepercayaan masyarakat kita pada zaman dulu, sekiranya kita macam ternampak ada kelibat benda ni dekat kawasan sekitar berdekatan dengan rumah kita ke apa kan, kita kena faham yang sebenarnya tu adalah macam satu tanda yang mengatakan sebenarnya ada orang yang berniat jahat dekat kita tau. Jadi apa yang orang kita boleh buat ialah yang pertama, dia kena pagarkan kawasan rumah dengan garam dan juga bacaan surah Yasin. Yang mana orang kata kena buat bacaan surah Yasin ni setiap kali selepas solat maghrib, selepas solat isyak dan juga pada waktu tengah malam. Okay?
Dan benda tu kena buat selama 7 hari berturut-turut. Sampailah benda tu macam tak ada. Okey, dan selain itu juga orang tua dulu, dia orang kata kena berhati-hati dengan jenis pocong yang datang ke rumah macam ni. Sebab biasanya dia orang benda tu kan, dia bukan setakat mengusik dengan cara gangguan macam tu tau, tapi dia juga suka meludah. Yang mana kalau orang ni terkena ludah pocong tu tadi, kulit orang tu akan jadi macam melepuh, okey, ataupun jadi hangus. Keenam, pelesit. Pelesit ni pula biasanya dipelihara oleh perempuan, alright, di mana biasanya tujuan dia juga adalah benda yang sama, iaitu untuk menghancurkan musuh. Okey, yang mana kalau kita tengok semua ni pun tak ada yang positif pun, semua macam ke arah negatif, macam menghancurkan orang, membunuh orang, tak puas hati ke orang, iri hati, semua memang benda-benda negatif. Tak payah nak pandai-pandai bela benda macam ni. Alright? Alright. Dan selain itu juga, pelesit ni dia suka macam diberi makan dengan darah tuan dia, dan dia paling suka menjemakan diri dia menjadi belalang tau. Belalang yang kali hijau yang besar sikit tu kan. Yang mana orang kata antara ciri-ciri kita nak tahu sama ada belalang tu adalah belalang betul ataupun belalang jelmaan pelesit, ialah kita kena tengok dekat atas kepala belalang tu ada ke tak tanda macam merah. Sekiranya macam kita nampak ada tanda merah, mengikut percayaan masyarakat dulu, kalau kita tengok belalang tu ada kepala macam merah tu kan, let's say kalau diorang macam cabut kepala belalang tu, tiba-tiba kan dekat kepala belalang tu macam keluar macam rambut putih panjang gitu tau. Maksudnya macam jelmaan tu lah. Jadi sebab tu lah mungkin setengah korang ni pun tahu kot, macam orang kita kan, macam mak ayah kita, kalau let's say diorang nampak ada belalang pelesit tu masuk dalam rumah, okay, belalang kala hijau tu, diorang sangat pantang, diorang sangat marah, okay, diorang akan suruh kita halau benda tu. Sebab diorang kata takut benda tu sebenarnya bukanlah belalang, tapi sebenarnya adalah satu jelmaan. Especially kalau benda tu datang ataupun masuk dalam rumah sekitar waktu maghrib ataupun waktu malam. Selain itu juga, mengikut kepercayaan orang kita, benda pelesit ni, dia punya hobi ialah dia suka sangat hisap darah mangsa dia tau. Dan selain itu juga, rupa asal dia sebenarnya ialah macam seperti orang tua yang sangat hodoh, yang berambut putih dan juga panjang. Dan selain itu juga, orang tua tu dia suka berjalan macam penguin. Kita tahu kan, biasanya orang yang bela pelesit ni adalah manusia yang bergelar kaum Hawa. Jadi that's why orang kata biasanya pemilik ataupun tuan kepada pelesit ni, biasanya dia susah sangat nak dapat zuriat. Sebab katanya bila membela pelesit ni, badan ataupun apa orang kata, ilmu ni panas. Selain itu juga, tuan kepada pelesit ni pun macam biasalah, sama seperti yang suka bela benda-benda macam ni. Alright, diorang ni memang akan jadi sangat susah untuk mati. Yang mana biasalah kan, perjanjian lah dan sebagainya. Unless anak kepada tuan dia ni ataupun waris terdekat sanggup untuk jadi tuan baru dia. Mesti korang akan tanya kan, pelesit ni dia ada something tak yang dia takut? Kalau macam yang lain-lain kan, macam takut lada hitam, takut paku semua kan. Okey, sebenarnya bagi spesies pelesit ni pula, orang kata mereka sangat takut dengan tai besi. Tai besi tu apa? Bukan besi tu berak tau. Tai besi ni merupakan lebihan besi masa proses peleburan tu. Yang ketujuh, penanggal. Penanggal sama seperti dengan pelesit, yang mana ianya dibela oleh perempuan, okay, ataupun wanita bagi tujuan untuk memelihara harta dia dan juga untuk memudaratkan musuh. Dan biasanya bentuk dia ni, okay, bentuk penanggal ni yang kita macam percaya, masyarakat kita percaya, ialah dia macam berkepala je terbang dengan usus macam terburai. Dan usus tu pula macam berkilat, macam bercahaya macam tu. Dahlah kepala dengan usus je. Yang lagi menakutkan ialah benda ni, dia macam boleh terbang tau. Dan mereka ni memang sangat-sangat suka dengan darah ibu mengandung ataupun darah ibu yang baru melahirkan anak. Sebab tu, kalau macam masyarakat zaman dulu, orang perempuan yang mengandung ni banyak sangat dia punya pantang larang. Okay, sampailah zaman sekarang kan. Dan bila nak bersalin tu, biasanya orang-orang dulu
mereka sangat takut tau. Sebab diorang kata kalau macam bila every time ada macam nak bersalin, diorang takut makhluk bernama penanggal ni akan datang dekat rumah diorang untuk hisap darah ibu tu tadi. Okay, selepas bersalin semua tu. Jadi apa yang diorang buat ialah diorang suka letakkan dekat kawasan tingkap, pintu, dekat sekeliling rumah ni macam benda-benda ataupun daun berduri. Contohnya macam ada yang kata daun mengkuang, ada yang macam pelepah salak tu kan. Dia macam berduri tu. Sebab kononnya penanggal ni dia memang sangat takut dengan daun berduri tau. Sebab kononnya kalau macam bila dia terbang, kalau dia lalu dekat kawasan daun berduri ni, usus dia tadi tu akan tersangkut dekat duri-duri tu semua. Lain tu juga, orang kata sebenarnya penanggal ni sebenarnya adalah manusia tu sendiri. Maksudnya tuan dia tu sendiri. Maksudnya bila dia nak jadi penanggal, dia akan duduk dan lepas tu kepala dia ni kan akan tercabut. Maksudnya adalah dia punya ritual tu kan. Tapi kepala dia macam tercabut bersama dengan usus je. Lepas tu dia pun macam terbang cari dia punya mangsa. Dan bila dia nak balik semula ke tempat asal dia, iaitu badan asal dia tu, biasanya yang kepala ni tadi dia kena macam berendam tau. Rendamkan dia punya usus tu dalam tempayan yang penuh dengan cuka. Sebab kononnya cuka tu boleh mengecutkan usus-usus tu. Boleh mengecutkan usus-usus tu. Okay. Dan selepas tu senanglah usus tu macam nak masuk balik dalam badan tuan dia ni. Okay, faham tak? Dan selain tu juga ada juga orang-orang tua zaman dulu yang kata antara cara lain untuk macam melawan penanggal ni ialah kalau let's say kita tahu perempuan tu adalah penanggal, biasanya mereka kena tunggu waktu yang paling sesuai untuk serang perempuan tu tadi, iaitu apabila dia menjelmakan diri menjadi penanggal. Bila dia macam keluar kan, orang ni kena pergi dekat badan. Kan kepala dah keluar, jadi badan tu akan macam statik je tau, macam tak bergerak lah kan. So dia orang kena macam pusingkan badan tu. Maksudnya kalau dia menghadap sini, pusingkan ke belakang. Sebab bila nanti penanggal tu datang, kepala tu tadi datang, dia akan bercantum terbalik. Jadi songsang lah, maksudnya muka menghadap pontut. Macam tu. Itu kepercayaan orang dulu-dulu. Okey? Kelapan, jembalang tanah. Okey, jembalang tanah ni merujuk kepada makhluk halus yang selalu tinggal dekat kawasan hutan tau, ataupun hutan dara. Hutan dara ni adalah hutan yang tak pernah diterokai oleh manusia sebelum ni. Jadi, kononnya asal-usul jembalang tanah ni adalah daripada tali pusat bayi yang ditanam dekat kawasan hutan. Maksudnya daripada tali pusat baby, dia bertukar menjadi jembalang tanah. Dan kononnya bagi masyarakat zaman-zaman dulu, okay, orang Melayu zaman dulu, before diorang macam nak meneroka kawasan hutan ni, biasanya mereka kena buat beberapa ritual ataupun persembahan, iaitu macam persembahan makanan kepada jembalang tanah ni. Biasanya diorang akan sediakan macam pulut kuning, okay, ayam panggang dan juga beberapa makanan yang lain juga. Okey, dan mereka akan buat acak ni, iaitu makanan ni tadi, mereka akan hidangkan ke dalam hutan ataupun mereka biasanya kadang-kadang letakkan makanan tu tadi dekat kawasan busut. Sebab itulah orang kita, orang Melayu, dia memang marah sangat tau kalau budak yang main dekat kawasan-kawasan busut. Mesti diorang akan macam, jangan main dekat kawasan busut. Sebab kita takut benda macam zaman-zaman dulu still ada lagi lah, macam tu. Selain daripada tu, jembalang tanah ni adalah jenis yang macam bebas tau. Kebiasaannya mereka ni tidak dibela oleh manusia pun, kecuali atas sebab-sebab tertentu. Contohnya macam kebiasaannya, golongan yang suka sangat memelihara jembalang tanah ni adalah golongan peneroka, orang Melayu zaman-zaman dulu. Okey, yang mana mereka percaya kalau mereka bela jembalang tanah, benda tu akan melindungi mereka semasa mereka meneroka kawasan hutan tu. Maksudnya kalau macam kalau ada haiwan buas, mereka akan rasa terlindung. Dan kalau ada macam pokok nak tumbang ke pun, diorang akan rasa macam terlindung. So that's why diorang bela jembalang tanah ni, untuk tujuan perlindungan lah. 9. Hantu galah. Okey, hantu galah ni merupakan spesies hantu yang kononnya badan dia sangat besar dan dia sangat tinggi. Yang mana kononnya orang kata kalau mula-mula kita tengok dia nampak macam pendek je. Tapi bila kita tengok makin lama makin meninggi, makin lama makin meninggi. Sampailah akhirnya kepala dia ni kita tak nampak.
So ada juga pantang larang yang mengatakan kalau kita nampak hantu galah ni, kita jangan mendongakkan kepala. Sebab kalau tak, kepala kita akan mentir mendongak macam tu. Macam sumpahan ataupun pantang larang gitulah. Okey. Dan selain itu juga, biasanya kalau orang yang ternampak hantu galah ni, mula-mula dia orang ingatkan tu pokok tau. Sebab bentuk betis dia ni macam pokok. Tapi sekali bergerak, dan selain tu juga, betis ataupun kaki hantu galah ni selalunya sangat panjang dan dia mempunyai bulu color hitam yang sangat keras. Tetapi ada juga beberapa kepercayaan masyarakat zaman dulu, golongan pahlawan lah especially, diorang ni suka cabut bulu betis hantu galah ni. Sebab kononnya, sekiranya mereka ambil bulu betis hantu galah ni, bila diorang macam dilanda masalah, okay, ataupun diorang memerlukan bantuan hantu galah ni, apa yang diorang kena buat ialah diorang kena bakar bulu betis tu. Maksudnya, bila ada problem kan, diorang pun bakar. Cara untuk seru hantu galah ni ialah diorang kena bakar bulu betis tu, dan lepas tu cing, benda tu pun muncul, datang bagi bantuan gitu. Tapi ini merupakan mengikut kepercayaan orang dulu lah. Okay. Dan selain itu juga, ada juga orang Melayu yang kata kalau sekiranya kita nampak benda ni, cara terbaik ialah dengan meniarap. Jangan sesekali lalu dekat bawah celah kangkang dia ni. Okay. Apa yang kita kena buat ialah kita kena macam meniarap. Sebab kononnya, bila kita meniarap, benda tu tak nampak kita. Gitu. 10. Harimau jadian. Ada satu catatan pegawai British ni, iaitu sekitar abad ke-19, yang bernama Hugh Clifford, di mana dia kata dia pernah merekodkan satu kejadian yang berlaku dekat sekitar Sungai Tembeling, Pahang, sekitar tahun 1860-an. Dan katanya dalam catatan tu tadi, dia mengatakan ada satu family ni, 5 lelaki dan juga 2 perempuan. Dan pada malam tu, diorang dapat dengar bunyi macam harimau tau dekat luar rumah. Dan sekali, ada seekor harimau ni menerpa masuk dalam rumah tu dan membunuh ke semua orang, kecuali seorang je yang selamat, yang berjaya menyelamatkan diri. Maksudnya dia berjaya menyembunyikan diri dia. Dan dia ni merupakan saksi utama, yang maknanya dia melihat harimau ni tadi serang ke semua family members dia, sampaikan semua family members dia ni pun meninggal dengan cara yang sangat ngeri. Dan bila keesokan paginya, dia pun pergilah minta tolong dengan penduduk kampung. Dan bila penduduk kampung datang, mereka tengok keadaan tempat tu kan, memang sangat-sangat menyeramkan. Sebab hanya cebisan je tau yang tinggal. Maksudnya seolah-olah kulit dan juga daging mayat mangsa ni macam dicari-cari tau. Tapi yang peliknya, harimau tu tadi bila diserang, dia macam tak makan tau mangsa tu. Sebab bila penduduk kampung tu tengok, hanya darah je yang macam kering. Daging ada tapi darah je dia macam kering. Seolah-olah harimau jadian ni tadi, sebenarnya dia bunuh manusia tu bukanlah untuk makan, tapi hanya untuk menghisap darah. Selain itu juga, ada lagi seorang Mak Saleh ni, dia buat satu buku sekitar tahun 1899, di mana lelaki ni juga telah pun mencatatkan yang ada orang yang pernah mengaku, orang ni adalah seorang dukun yang mengaku dia merupakan harimau jadian. Jadi sebenarnya harimau jadian ni betul ada ke tak? Sebenarnya mungkin ada kot. Tapi sebenarnya tu semua adalah dengan bantuan sihir, yang mana mereka buat perjanjian dengan jin dan juga syaitan untuk menjemakan diri diorang dalam bentuk macam harimau jadian, untuk kononnya macam perlindungan diri. Dan selain tu juga, selain melindungi diri, harimau jadian ni juga untuk melindungi rumah dan juga orang-orang yang tersayang. Sebab Pika pernah dengar dulu masa Pika kecil-kecil, ada seorang makcik ni, dia cerita masa dia kecil, okay, dia kata dekat kampung dia ni ada satu orang ni, dia memang, kononnya orang kata dia ni sebenarnya mempunyai ilmu harimau jadian. Yang mana pernah ada orang yang macam berniat jahat datang ke rumah dia, orang tu akan nampak jelmaan harimau tau dekat kawasan rumah orang ni tadi. Maksudnya dia nampak haiwan tu, iaitu harimau tu tadi, macam duk munda-mandi. Yang mana kononnya bila macam orang yang berniat jahat tadi
tengok ada harimau dekat rumah orang tu, orang tu terus macam membatalkan hasrat dia lah untuk buat something yang tak elok. Maksudnya macam kononnya pergi sana untuk macam mencuri contohnya. Tapi tiba-tiba masa nak mencuri tu, nampak dekat kawasan rumah tu ada harimau pula. Ha, so orang tu macam tak jadilah nak mencuri. So maksudnya macam perlindungan macam tu lah yang diorang nak sangat bela harimau jadian ataupun nak sangat jadi harimau jadian ni. So, antara 10 jenis-jenis hantu yang ada dekat dalam masyarakat Melayu, yang mana korang rasa macam paling seram, pernah dengar ataupun korang macam first time dengar pasal benda ni? Mungkin korang boleh komen dekat komen di bawah. Okay, so apapun Pika harap video kali ni menghiburkan korang. Okay, korang boleh rasa seram tapi jangan rasa takut. Sebab takut itu hanyalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Anggaplah semua benda yang Pika ceritakan ini hanyalah satu bentuk hiburan. Alright? So apapun, itu sahaja video Pika untuk kali ini. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. Okay? Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe bersama dengan tekan butang notification ataupun tekan butang loceng tu untuk dapat notification daripada Pika. So that next time bila Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika. Alright? So itu sahaja video Pika kali ini. So stay safe everyone and see you soon. Bye!